Assalamualaikum sobat tani, sobat online semua. Selamat siang ini. Ini sudah siang ya, jam 10-an. Gimana kabarnya siang ini? Semoga sehat selalu dan yang lagi menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa ya. Oke, hari ini sudah masuk di 7 hari semenjak saya mulai rendam biji ya, atau bisa dibilang 6 HSS, 6 hari setelah semai. Ya, mana perkembangannya bisa Anda lihat sendiri seperti ini sob. Nah, alhamdulillah kelopak daun sudah sempurna, dalam arti sudah muncul semua, plus bunga sejati, daun sejatinya mau muncul sob. Nah itu ya, daun sejati mau muncul, jadi menunjukkan bahwa perkembangan di sini kondisi tanamannya normal. Jadi prediksi di 7 atau 8 HSS itu kita sudah masuk ke 1 HST nya jadi alhamdulillah perkembangannya normal. Dan ini sebagian sama Mas Marsono sudah dipakai untuk sulam ya, jadi ada yang bermasalah entah itu pertumbuhan lambat ataupun bermasalah terkait nggak tumbuh, segera diganti. Jadi daripada kondisinya mengkhawatirkan, sudah besar selisihnya lumayan jauh nanti. Yang mau tanya-tanya sob bisa chat di kolom komentar ya. Yang mau subscribe, yang mau like silahkan. Oke, jadi di 7 hari dari awal saya rendam, alhamdulillah pertumbuhannya bagus-bagus. Dan semoga ini nanti sama seperti yang bagian barat ya, greenhouse barat yang Intanon. Pertumbuhannya bagus, polinasi oke, hasil buahnya juga optimal, dan sangat sedikit pecahnya. Nah yang super salmon ini rawan sekali pecah sob, karena dia mulus ya, nggak ada netnya. Nah ini yang bisa dibilang nanti jadi kendala juga sih terkait perkembangannya, tapi semoga aja aman. Oke, sementara itu mungkin yang bisa saya informasikan ya pada Anda terkait perkembangan untuk hari ini. Saya pribadi ucapkan terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk like, yang mau subscribe, yang mau komen silakan. Oke, selamat siang, selamat menunaikan ibadah puasa, salam sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.